Subhanallahumma wa la ilaha illa anta hamdaka wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Kita tetap dianjurkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dari berbagai sisi. Ketakwaan itu bisa ditempuh, dan pada bulan jihad seperti ini kita bisa mencontoh sosok seorang ulama besar sebagai uswah, sebagai pendorong kepada diri kita masing-masing bisa mencontoh kesolehan beliau-beliau, sehingga harapannya menjadi orang yang diridhoi seperti rangkaian judul di khutbah ini. Pada ayat yang kami bacakan menunjukkan bahwa kehidupan seorang muslim sesungguhnya diawali pada usia 40, satu-satunya usia yang disebut di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan 6 panduan, dan yang ketiga yaitu an a'mala sholihan tardah, sehingga khutbah ini sekitar seri yang ke 32 membicarakan tentang hidup berstandar Tuhan. Berbagai pemahaman ulama, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari,
bahwa seseorang yang dianugerahi kelebihan-kelebihan baik di bidang ilmu, fisik, keberanian, kematangan jiwa oleh Al-Quran seperti Sayyiduna Ibrahim, Millata Abikum Ibrahim dinubatkan sebagai imamah, inni ja'iluka linnasi imamah. Untuk itu, seorang yang menjadi panutan itu harus di depan, menjadi contoh kepada makmumnya, menjadi contoh kepada umatnya, dan secara sepakat kami belum tahu pasti kenapa satu-satunya ulama yang disepakati bergelar syekh, bergelar hadratus syekh, hanya beliau, Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, dengan sebutan hadratus syekh Hasyim Asy'ari. Dari segi literasi, jika merujuk kepada kitab-kitab salaf, memang banyak ulama-ulama yang berjuluk syekh. Qala syaikhani di dalam al-hadis, sudah tahu bahwa itu imamuna al-Bukhari dan Muslim. Asy-syaikhani di bidang fikih, imamuna An-Nawawi dan Rafi'i. Dan yang menarik adalah Syaikhul Islam, Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim, atau digelari dengan Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya para ulama, para kiai-kiai dulu menggelari Kiai Hasyim sebagai syekh. Hadratus syekh itu identiknya syekh yang mana? Itu pasti studinya adalah multidimensi, dari keilmuannya baik Al-Quran maupun dari Al-Hadis, dari segi sufistik, dari segi perjuangan dan lain-lain. Hadratus syekh sepertinya, meskipun ini belum bisa dibuktikan secara luas, lebih, saya membicarakan lebih kepada sosok Imamuna Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-7 ini. Meskipun di bidang teologi mungkin itu tidak dibahas, tapi di bidang karakteristik ada kemiripannya, di bidang struggle, di bidang jihadnya ada kemiripannya. Kita ambil satu disiplin ilmunya. Imamuna Ibnu Taimiyah itu berjuluk seorang alim, mufassir, muhaddits, sufi dan lain-lain. Bahkan di dalam disiplin hadis, sampai-sampai pengikut fanatiknya mengatakan kullu hadis la ya'rifuhu Ibnu Taimiyah falaysa bihadis. Jika ada hadis yang sampai tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, maka kayaknya itu bukan hadis lah, saking fanatiknya. Kita tahu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, siapa yang mau mengingkari bahwa beliau itu bukan ahli hadis? Beliau sangat mendalami hadis sampai tidak sekedar sahih, tidak sekedar kitab musnad, bahkan sunan itu pun beliau mengerti tentang itu. Sehingga sumber hadis menyebar di negeri ini adalah lahir dari pesantren ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tentang bertafsir, Ibnu Taimiyah menulis tafsir, bahkan membaca Al-Quran dengan hafal dan lain-lain itu tidak membutuhkan waktu khusus yang secara intens tidak. Pada saat di mimbar dan mengajar, memberikan fatwa, di senggang waktu senggangnya dia membaca Al-Quran dan menulis beberapa tafsir, meskipun tidak populer. Lihat bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kepiawaian bertafsir. Meskipun beliau seorang hafidz Al-Quran yang diwisuda pada wisuda ke-6 di Saulatiyah sana, tertulis di kitab Al-Inayah bil Quranil Karim, namanya Muhammad Hasyim Al-Jumbani, adalah beliau
wisudawan hafid, tetapi tidak menonjolkan kehafidannya, tidak menonjolkan kealquranannya. Yang dilihat dan bisa dibaca adalah kepiawaiannya di dalam memahami Al-Qur'anul Karim, dan itu terungkap pada setiap tulisan beliau, parade ayat suci Al-Qur'an yang menjadikan penghantar untuk pendapat beliau sangat mengagumkan. Terlihat bahwa mutiara-mutiara tafsir lahir dari coretan-coretan tulisan-tulisan beliau yang betul-betul spektakuler. Salah satunya menjadi dasar untuk resolusi jihad pada surah An-Naml itu, meskipun mengkisahkan antara Sulaiman, Sayyiduna Sulaiman dan Ratu Bulqis. Yang membuat grit bahwa di dunia ini yang terhormat adalah tiga klaster. Betul-betul itu lahir dari tulisan beliau ketika membahasakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilmi qaimam bil qis, bahwa tingkatan tertinggi yaitu Allah, tingkatan kedua di bawah Allah itu malaikat, dan tingkatan ketiga yaitu orang berilmu wa ulul ilmi qaimam bil qis. Tiga tingkatan itu ada di dalam tulisan beliau, meskipun beliau tidak menulis tafsir secara utuh, tapi pemahamannya terhadap ayat suci Al-Quran itu nampak betul-betul rosih di situ. Begitu pula Imamuna Ibnu Taimiyah, tidak ada yang diragukan tentang kepiawaiannya dalam hal ini. Meskipun demikian, tidak ada orang yang merujuk kepada tafsiran beliau karena tidak merupakan buku yang tersendiri dan kemudian disepakati oleh ahli tafsir seluruhnya. Tidak apa-apa, yang penting mengungkapkan ilmu-ilmu sebagai ilmu-ilmu, viral gak viral itu na'udzubillah, itu urusan lain. Perkara fikih maklum hadratus syekh, tapi lihat bagaimana perjuangannya beliau. Beliaulah yang bisa menggerakkan umat manusia, umat Islam, umat bangsa Indonesia ini dengan fatwanya. Militer pun meminta fatwa beliau. Semua itu diekspresikan untuk mengunduh ridho Allah, bukan untuk popularitas. Jenderal Sudirman hadir di sini meminta fatwa beliau. Bahkan resolusi jihad lahir juga dari lisan beliau. Apakah Imamuna Ibnu Taimiyah juga begitu? Iya. Ketika ada peristiwa di Mesir pada tahun 700 Hijriah, Syekhul Islam, ini Syekh lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan fatwa bahwa penduduk Mesir harus menyumbang satu dinar per hari begini-begini demi jihad. Semuanya berkumpul, semuanya mematuhi fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, dan terkumpul banyak. Ketika diberi anugerah karena kehebatannya bisa menggerakkan umat di dalam perjuangan ini, seperti Hadratus Syekh yang bisa menggerakkan murid-muridnya, umat-umatnya, sampai ibu-ibu rumah tangga juga berjihad. Yang pernah kita singgung, apakah penafsiran beliau di dalam menggerakkan umat ini? Saya tidak pernah baca, tapi perkiraan saya, beliau memilih firman Allah tentang pengutusan Rasul itu yang dipakai-pakai ba'asa, bukan arsalah. Di Al-Quran memang pengutusan itu ada arsalna walladhi arsala rasulahu arsala, juga ada ba'asa fil ummiyina rasulam minhum, ada ba'asa, ada arsala. Perbedaannya kalau arsala itu
mengutus, memberi pencerahan, memberi fatwa kepada umat dan selesai. Tetapi kalau ba'asa maknanya membangkitkan, ba'as, kebangkitan, tidak sekedar seorang pemimpin itu bisa memberikan arahan-arahan, tapi bisa memberi motivasi, bisa menggerakkan hati umat untuk melanjutkan, untuk bergerak berjuang sendiri. Kira-kira Hadratus Syekh memilih linguistik yang ba'asa, bukan yang arusalah. Dianugerahi hadiah besar, hadiah besar betul-betul dengan fatwanya yang hebat. Tetapi Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menolak, sedikit pun tidak mau menerima begitu. Ketika Hadratus Syekh juga dianugerahi bintang begini-begini, diajak kompromi dengan Belanda menjadi mufti Belanda, kemudian beliau meyakini tidak mau, ini menjadikan perpecahan di antara para ulama. Subhanallah. Setelah Hadratus Syekh menolak penghargaan-penghargaan seperti itu, beliau merasa bisakah mempertahankan komitmen yang hebat. Meskipun tidak ada perlawanan terhadap penjajah, tetapi sifat non-kooperatif ditanamkan di hati santri. Beliau dari dalam keluar ke Serambi ini dan berpidato di hadapan santri. Santri disuruh berpuasa 3 hari dan disuruh berdoa agar beliau ini bisa mempertahankan, menolak. Iki ngongkon santrine poso, ndongakno, duduk ndongakno dadi DPR, duduk ndongakno dadi presiden, bukan. Tapi ndongakno menolak, iso menolak pangkat-pangkat itu. Menolak tawaran. Bisa menolak tawaran dari Belanda. Itu santrinya disuruh tirakatan 3 hari. Kesamaan-kesamaan ini memang tidak tertulis. Tetapi rabaan-rabaan di mana nilai sufistiknya, di mana nilai keilmuannya, di mana nilai ketajaman memandang nas, kemiripan kepada siapa, anugerah gelar yang diberikan para kiai-kiai Indonesia kepada Hadratus Syekh, Syekh yang mana. Sementara ini saya lebih memilih kemiripan kepribadian Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Dan terakhir, tentang teori sufistik dan resiko perjuangan. Imamuna Ibn Taimiyah keluar masuk penjara karena pendapatnya, karena bisa menggerakkan umat. Hadratus Syekh sama, masuk penjara di sini, dipindah Mojokerto, pindah. Apakah beliau mengeluh? Tidak. Di penjara sama saja, paling dianggap pindah tidur gitu saja. Tetap berpikir, tetap memberi fatwa dan lain-lain. Sama dengan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Ketika di penjara, sampai-sampai pada akhirnya, karena saking tajamnya berfatwa menulis, pada akhir ketika beliau di penjara, sampai-sampai tidak diberi kertas dan tidak diberi tinta sama sekali agar tidak menulis. Ketika di penjara 20 bulan di penjara Damsyik. Nah, seperti itu. Apa yang dilakukan beliau? Beliau hanya membaca Al-Quran karena hafalannya bagus, kemudian mujahadah seterusnya. Ya apa mana yang nulis, enggak ada HP, enggak duwe, mau di enggak ada tadi. Tidak diberi kesempatan memberikan fatwa dengan tulisan, akhirnya berzikir mutlak kepada Allah total. Yang biasa dibaca oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadati. Ada kemiripannya dengan Hadratus Syekh? Ada. Dari keluar masuk seperti itu, Hadratus Syekh malam-malam terus tidak pernah telat tahajud. Terus beristighfar, bahkan sampai di pesantren ini, lelah, dalam keadaan lelah seperti apapun, beliau ingin beristirahat. Hanya karena mendengar seorang santri yang membaca Al-Quran tengah malam, kanu qalilam minal laili ma yahja'un,
wabil asharihum yastaghfirun. Santri itu tidak sengaja, hanya membaca saja, tapi hadratus syekh yang di dalam menangkap bahwa itu dianggap menyindir dirinya. Sahabat-sahabat itu qalilam minal laili ma yahjaun, sedikit tidur dan mereka selalu beristighfar. Hadratus syekh bangun dan tahajud, seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri, menteladani ulama-ulama sholih dengan zik, menyebut-nyebut itu tatanazzalur rahmah, rahmah akan turun, dan harapan kita besok bisa satu majelis bersama ulama-ulama sholih sama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim. Malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi. Faqala إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Ladhkurullaha akbar.